you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman kita lanjut review maskot-maskot atau pejantan-pejantan di kandang kembar Jaya Farm ya Mas. Ya. Kali ini dengan Mas Wahyu Nurlingga. Wahyu Nurlingga ini kembarannya Mas Wahyu Anandra. Yang ini tadi. Bukan yang sama nih. Tadi sempat lihat ini Mas, manggilnya Mas Lingga ya Mas ya? Mas Lingga saja. Bingung soalnya sama kembar katanya Mas Endra ya Mas? Mas Lingga. Mas Lingga yang tadi Mas? Mas Andra. Mas Andra. Palingnya sebenarnya panggil Mas Wahyu ya Mas, Mas ya? Sama aja. Mas Wahyu juga bisa. Teman-teman biasanya manggil ya Mas Wahyu. Mas Wahyu aja ya Mas ya? Bingung nih. Kembar. Iya. Oke lanjut Mas Wahyu. Ya tadi kita udah sama Mas Wahyu satunya. Mas Wahyu satu. Kita udah keliling kandang. Kan ini kita baru, tadi belum masih sepintas Mas ya, kita turunkan ini jantan-jantannya. Ya, jantan. Jadi di kembar Jaya Farm ada berapa Mas berjantan? Dua ekor jantan Mas ini. Dua ekor ya? Iya. Nah, kita sambil jalan Mas. Yang ini tadi? Yang Satrio Wijaya. Satrio. Wah, ini teman-teman, Satrio. Satrio. Satrio, yang ini tadi? Jaya Sakti. Jaya Sakti. Ini agak panas, memang jemur. Buka aja nanti jelas ya untuk di kamera ya Mas. Ya. Soalnya eman jadi bagus. Cuma kelihatan sih kayaknya Mas depan. Ini Mas yang tadi ini masih belum poel ya Mas. Ini umurnya sekitar 16 bulan tapi belum poel. Mas. 16 bulan itu belum poel teman-teman. Kita lihat lagi Mas kepalanya apa? Giginya Mas ya. Belum poel. Bisa ya Mas? Bisa Mas. Ini bisa. Ini kan masih gigi. Ah, ini belum poel. Masih gigi kecil ya Mas ya. Ya. Ini 16 bulan, belum poel, tapi udah sebesar ini. Ini kalau ya dibuat belum poel, anu Mas, apa itu pakannya dibuat yang halus-halus gitu loh. Oh ini ya Mas ya, ini salah satu tipnya. Ini menunya apa Mas? Biar iya, kalau masalah pakan ya sama seperti yang lainnya. Iya. Yang dedaunan ya biasanya ya daun apa daun randu, daun nangka, terus sama odot gitu. Tapi itu setiap hari saya istilahnya saya rinci Mas. Dirinci? Iya. Oh, ya ini teman-teman mungkin kayak ini. Kecil-kecil. Jadi ada yang sebagian peternak itu langsung dibiuk nih ya Mas. Iya. Kalau ini berarti diambil daun-daunnya toh? Daunnya saja. Ini loh. Jadi batang-batang daun itu sudah enggak ada Mas. Telaten ya Mas. Teman-teman, telaten. Jadi wong Jawa lek ora telaten ya ndak panen Mas. Ini bisa buat kayu ya Mas? Iya, kayu bakar. Jadi kalau biasanya ada beberapa peternak itu langsung dibiuk nih gitu ya Mas. Iya. Berarti salah satu biar enggak poel ya. Belum biar sebenarnya lama poel. Iya, lama poelnya. Tapi kalau untuk kurban biasanya biar cepat poel cepet ya Mas. Poel, iya. Malah seneng yang cepat. Cuma ini kan kambing kayak gini kalau poel enggak itu bisa mempengaruhi di kelas ya Mas. Di kelas bener. Kalau belum poel gini dengan postur dan bagus begini kan bisa masih kelas C ya Mas. Iya, kelas C. Masih bisa Mas. Ini juga akan masuk kelas ya nanti insya Allah. Nanti tanggal 5 kontes Gerabang Tulungagung ikut Mas ini insya Allah. Tanggal 5 nanti masih teman-teman ya. Yang masih penasaran di video saya nanti tanggal 5 bisa ngelihat Satria di lokasi di mana Mas? Lokasi di wisata edukasi Gondosuli Mas. Gondosuli nah. Gondang. Gondang. Oke. Balik lagi ke Satria Mas Wahyu. Kita review speknya Mas Wahyu yang ya. Paling menonjol Mas Wahyu. Mungkin dari kepala gimana Mas kalau menurut jenengan? Ya kalau menurut saya pribadi ya. Satrio itu bukan tipe pasung nyadil Mas, tapi dagunya tebal ini. Oh, dagu ini sebenarnya tebal ya, ini. Bisa dagu. Dipegangin Mas Bayu. Nah, ini dagunya ini tebal. Dagu tebal. Cuma terus, memang enggak menonjol ke depan. Enggak menonjol ke depan banget Mas ini ya. Tapi tebal. Terus sama telinganya halus Mas ini. Telinganya halus dan daunnya juga lebar, tebel ya Mas, tebel. Ya. Lebar dan simetris luar lipatannya ya. Simetris. Makanya tadi sempat sama Mas Andra ya? Mas Andra ya. Mas Andra dibilang kalau ini termasuk tadi sudah kita lihat anaknya buat memperbaiki telinga. Ya. Terus dari tadi dari kepala telinga ya Mas ya. Kalau ya. Dari postur Mas
kalau dalam segi postur sudah lumayan mas. Besar ya? Besar, tebal. Kaki-kakinya juga tulangan besar. Juga besar ya. Dan warnanya jerabang. Warna favorit. Warna favorit kalau untuk sekarang. Kelas jerabang. Kelas jerabang. Ini dulu sekedar info belinya 20 juta ya mas ya? 20 juta. Umur 5 ya. Bulan. 5 bulan sam mancing nang. Kerandanya apa mas? Ini kalau bicara keranda mas. Iya. Ini bapaknya dulu yang punya itu Samudra Etawa. Bapaknya ya, ya Pakde Slamet. Pakde Slametnya. Terus dibeli sama teman Kediri. Mm-hmm. Terus kontes Jerabang Tulungagung tahun 2019 juara 2. Oh, bapaknya juga full Jerabang. Full Jerabang. Mm-hmm, bapaknya juara Jerabang. 2. Jadi terus, memang ibaratnya lurinya memang ada Jerabangnya. Merahnya masih banyak ini Mas, kental. Nah, kental. Bapaknya Satrio dikawinkan induk kerandanya itu Samurai Mas. Jerabang juga? Bukan, itu induknya kepala merah. Induknya kepala merah, bapaknya jerabang. Jerabang keluar dua ekor jantan betina. Yang jantan Satiro ini yang betina kepala merah sudah laku. Dulu mas umur berapa hari gitu loh, sudah laku. Terus yang jantan saya pesan buat maskot kandang ini. Nah ini 20, jadi sudah itu ya mas. Yang pengen ini, dulu juga punya Bruno ya, ya tapi dulu, belum merah kayak gini. Belum merah. Jantan di sini ada berapa toh dulu-dulu? Dulu di kandang, kalau dulu satu ekor mas. Bruno itu ya? Ya trotol itu. Sekarang diambil sama teman Blitar. Tapi dulu Bruno udah pernah ngeluarin merah yang pernah. Laku 14 juta ya, tadi ya. Usia 3-4 bulan laku 14. Ya ini harapannya Satrio kedepannya juga bisa mengeluarkan merah ya mas? Harapannya begitu mas. Soalnya dari mbahnya dulu, apa jantan nih bapak Satrio kan merah. Satrio juga merah. Biar istilahnya apa ya mas, PE Jerabang itu semakin bertambah, berkembang lah terus iya. Semakin maju biar nggak kalah sama yang kepala hitam. Kalau masalah warna itu memang masalah seneng-senengan ya, ya mas ya, seneng-senengan mas. Cuma untuk saat ini untuk populasi merah itu Jerabang masih jarang mas, banget jarang mas, jarang banget. Kalau dalam artian jerabang yang itu loh teman-teman, jerabang yang dalam artian jerabang seni. Kalau ya. Jerabang Jawa Randu. Jawa Randu kalau di pasar kan banyak, banyak. Mas. Istilahnya telinganya apa itu? Daun nongko. Daun nongko terus daun-daun sing apa? Koploan ya Mas termasuk ya. Koploan ya, kalau Jawa Randu kan koploan namanya. Itu kan di pasar banyak. Tapi kalau baru Etawa yang PE ini Jerabang yang luas memang jarang sekali mas, jarang sekali. Oke, lanjut ke yang ini mas, kalau dari segi ekor gimana mas? Ini dulu ekornya tegak mas, bagus. Tegak ya? Ya bagus, cuma ini kan usia 10-11 bulan sudah tak buat kawinan mas. Bisa mas ya? Iya sudah bisa. Nah, ini sampai sekarang usia 16 bulan ya. Sudah ngisi induk kurang lebih 30 induk mas. 30 induk. Ini ya. Pejantan muda yang sangat-sangat beringas. Sudah ngawin 16 ya mas ya? 30? 30 induk. Umur 16 mas ya, 16 bulan sudah 30 bulan. Jadi mungkin faktor birahi juga. Iya, ini kan sudah sedikit ya. Nekong ini mas. Iya, kalau dari rewas sudah ada sih rewas-rewasnya ya mas ya. Tapi memang untuk rewas-rewas Jerabang belum Jerabang selebat yang belum. Masih, Ketawa ya? Masih kurang apa yang diharapkan mas ini yang ini kan saya tambahin lagi apa itu apa mas, minyak ikan ya, minyak ikan terus sama resep yang lainnya supaya bulunya itu biar lebih lebat lagi mas. Teman-teman ngalung juga ya mas, hitamnya mas ya. Iya ini ngalung, seneng mas kalau pola warna ngalung gini. Dulu pernah lihat kambingnya Pak Mahfud itu, tapi crossbur juga ada kalungnya yang gini. Namanya John Bogel ya mas? Iya, John Bogel. Itu crossbur termasuk jumbo mas? Termasuk mas, dulu pernah ketemu jenengan ya di kontes. Di juga kontes. Seneng ya sama ya, merah? Seneng saya. Dari dulu warnanya seneng merah. Mas, warnanya itu jerabang merah. Kalau crossbur kan rata-rata kepala merah. Ini yang merah. Tapi itu merah, iya. Jerabang. Sempet ya, dulu sempet lihat ya. Jadi ini sempet sudah punya. Oke lanjut yang satunya mas. Iya mas ini. Kalau ini tadi Jaya Sakti.
Jaya Sakti. Ini kepala nih teman-teman, kita lihat ya Mas ya. Kepalanya memang lebih ekstrim dari yang ini. Lebih bagus lah dari Satrio ini. Apa Mas, biarin aja, biarin. Biarin leluasa, nanti tak dijoteng dari jauh kita sambil kita ngobrol. Ini kepalanya pasungnya udah kelihatan banget ya Mas ya. Sudah termasuknya nyadil Mas. Nyadil ini teman-teman. Untuk kuping ya wis lumayan, memang untuk telinganya lebar di sana. Lebar Satrio, panjang Satrio. Cuma ini kepalanya dan nyadinya di sini, cuma itu tebel loh Mas. Dagunya tebel sana sebenarnya. Iya. Kalau dagu menang tebel. Di Satrio ya. Iya, cuma karena Sakti. Mungkin itu kurang menonjol pasungnya ya Mas ya. Jadi enggak kelihatan. Cuma ini teman-teman ini. Ini kelihatan nih Mas, bentar biar tetap sini Mas. Lah. Oke, kita review tipis-tipis Mas. Dari kepala tadi dagu ya apa? Pasung ya Mas. Pasung, kapung ya, dan nyadil. Oke. Telinga, pangkalnya juga halus. Telinga pangkalnya udah halus. Cuma kan telinganya kurang panjang ini. Telinganya kurang panjang aja. Nanti ya dicarikan induk yang telinganya panjang. Jadi ini untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Pasung kepala nanti ya. Perbaikannya di sini. Mungkin tato anaknya Satrio nanti ya. Atau gimana ya Mas? Harapannya nanti anak Satrio kalau keluar telinga bagus ya. Nanti disilang sama anak Jaya Sakti. Jaya Sakti. Ya. Yang Jaya Sakti umur berapa Mas? Ini masih umur 10-11 bulanan Mas. Dulu beli atau bedingan? Beli dari beli teman. Ya, beli dari teman. Usia 7 bulan dulu. Dulu berapa Mas 7 bulan? Dulu ngambil dari teman itu harganya sudah lumayan Mas. Sudah mah ya. Tapi ya masih di bawah Satrio. Di bawah dulu Satrio. 17 juta ini. 17 juta teman-teman, 17 umur 7 juta. Bulan. Cuma memang harga di bawah Satrio karena mungkin pola warna juga ya Mas. Iya. Ini jerabang tapi separuh lah. Setengah jerabang. Setengah jerabang. Kalau itu sudah full. Sudah full. 20 juta ini 17 juta dulu dapet ya. Umur 7 bulan yang tadi umur 5 bulan. 5 bulan 6 bulanan. Terus dari postur Mas? Kalau postur ini tinggi panjang Mas. Cuma panjang. Kalau masalah ketebalan masih menang Satrio. Tebal nih di Satrio. Ya. Memang saya dulu ngambilnya itu kondisi agak kurus Mas. Oh, ya, berarti kurus. Masih perbaikan ya. Soalnya daerah sana itu kan masalah pakan, comburan kan masih susah kurang istilahnya. Iya. Terus ini alhamdulillah dikit sedikit mulai kan panggil mungkin bisa loh Mas, ini kan masih umur segini juga, umur Mas 11 masih 11 bulan ya, sebenarnya tadi 16 bulan, nanti 5 bulan lagi apa kayak wis ngisi Mas, mudah-mudahan Mas ya lebih tebel ini ya. Kan pakan sudah di full kan ini pakan. Terus ininya juga rewose lebih ini panjang ini teman-teman, bulunya bagus, bagusan ini daripada Satrio. Ya ini sudah mulai untuk tebel. Bulu bagus ini ya Mas ya. Rewosnya dengan usia masih 11 bulan. 11 bulan ini itu loh rewosnya. Kalau ini udah buat ngamen ya tadi? Ini sudah satu ekor di rumah temen Mas. Ayo, Mas. Kemarin. Ini kambing masih muda gitu buat ngamen enggak apa-apa tuh Mas? Enggak apa-apa Mas. Kalau saya itu anu, yang jelas umur 11 bulan itu kalau bisa dimulai dibelajari. Oh, dibelajari. Iya, iya, iya. Soalnya kalau bisa itu satu ekor dua ekor saja, itu satu bulan itu 1-2 ekor saja. Biar nggak nanti kalau kambing sudah istilahnya sudah poel, sudah yeah. Siap dibuat ngawin itu nggak bingung Mas. Kadang iya ada kasus. Ada. Ya. Itu masih muda belum dibelajari terus waktu siap kawin bingung ya. Masih bingung. Nah ini teman-teman ternyata itu tip dari Mas Lingga, yang muda itu boleh dibelajari kawin, tapi tidak banyak-banyak. Ini banyak-banyak. Baru satu kali ya Mas. Iya. Satu kali. Nah, ini teman-teman. Oh ya Mas, kalau menu pakan Mas, tadi kan belum secara khusus ya. Oh, iya. Untuk jantan itu seperti apa sih Mas? Kalau jantan yang jelas saya itu kalau masih suka susu tetap tak kasih susu. Oh, ini masih susu semua masih dua ini. Berapa semua. Liter Mas? Satu hari kurang lebih 6 liter. Satu ekor 6 liter satu hari. 6 liter. 6 liter susu sapi. Bukan anu Mas, susu kalvolak. Oh, susu bubuan ya. Susu kalvolak saya campuri sama kacang hijau. Oh, teman-teman.
ini salah satu perawatan yang juga lumayan. Susunya itu satu hari 6 liter itu berarti kalau Kalvola hampir habis ya, 50 ribu ya mas? 50 ribu ya. 50 ribu sehari susunya aja. Itu pagi atau sore atau 6 liter langsung? Pagi 3 liter, nanti sore menginjak malam itu 3 liter. 3 liter. Mas, ya. Ah. Istilahnya kan buat minum mas, kalau pas makanannya itu habis banyak. Tapi ini posturnya juga udah mulai bagus karena susunya itu ya mas? Iya. Terus setelah susu mas, untuk comborannya apa mas? Kalau comborannya saya itu pakai comboran cuma sekali saja mas, sore hari jam 4:30 lah itu. Iya. Itu pagi saya rebuskan, istilahnya telo saya parut cerowol. Ah, telo. Telo diparut cerowol, ditambah lagi kacang hijau di kacang hijau halus itu. Iya. Direbus sampai jadi bubur. Sampai ya, jadi bubur. Dua itu bahan nah, itu. Terus sorenya tak campuri kangkung kering, dikasih polar sedikit mas. Cuma takeran itu saja. Takerannya berapa mas? Ya takerannya satu kambing itu telonya 1/2 kilo, terus kacang hijaunya mungkin dua gegem mas. Dua gegem ya. Gegem. Terus polarnya cuma dikit, ya mungkin 1/4 kilo nggak ada mas kalau polarnya. Tapi kalau kangkung kering itu ya 1 kilo 2 kilo satu kambing. Ya. Nah, itu tadi biayanya kan udah lumayan teman-teman. Terus apa lagi ya mas? Hijauannya mas, tambahin tadi, kasihnya kapan? Kalau hijauan cuma sekali tapi malam mas. Malam, berarti cuma ngasih comboran sore sama malam. Sore sama malam. Cuma susunya dua kali. Soalnya anu mas, kalau malam daripada kambing istirahat dulu, malam itu kan baik buat buat postur juga baik. Dan jam 9 ke atas itu tak kasih hijau-hijauan, nanti kambing kan gayem terus mas. Iya. Gayem terus, nanti kalau sudah kenyang tinggal malamnya langsung tidur. Itu ya alhamdulillah hasilnya bisa hasilnya seperti ya ini. Di postur lumayan mas. Iya itu. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, tambahan lagi teman-teman, tadi di Kembar Jaya itu bisa ngawinkan. Bisa ya, mas ya, ya untuk pejantannya Satria ini yang sudah sering dipakai. Tarifnya 500 ya mas ya? Tarif jantan Satria dan Jaya Sakti sama mas. Sama. 500 ribu. Sampai jadi, tapi contohnya gini. Hari ini ada temen ngawinkan. Itu nanti saya masukkan 2, terus besok tak masukkan lagi 2. Berarti 2 kali kawinan. Berarti 4 kali kena. 4 kali kena. 500 ribu 4 kali kena, tapi tidak nginap. Tapi nanti kalau sudah satu siklus berai lagi, nanti dibawa ke sini sudah tidak bayar mas. Oh, kalau memang nggak jadi yang satu siklus ya, itu. Tapi kalau siklus yang kedua itu sudah bayar lagi mas. Kalau misal mau nitip sampai satu siklus, istilahnya ditempatkan di sini satu hari ya, itu nambah biaya pakan 200 ribu, itu 700 ribu nih teman-teman. Jadi yang mungkin luar kota ya mas, kalau mau nitip di sini bisa 700 ribu. Tadi udah kita review juga anaknya, untuk telinganya bagus. Memang kalau mau cetak warna merah ini juga, selain kita yang penting usahanya mas ya, mas. Memang ini udah jantannya udah merah, tapi tetap banyak-banyak doa teman-teman karena hasilnya juga belum tentu karena ya mas ya. Warna itu kan tidak bisa nyetak mas kalau kita sendiri ya. Tapi ada itu loh mas, ada usahanya memang dari turunan merah. Turunannya gitu merah loh. Ya. Lagi ini dulu juga merah ya mas. Bapaknya merah ya. Jadi anaknya masih 2 tadi. Sebenarnya anak Satrio sudah keluar 5 induk mas. Dan yang 3 itu, yang 1 kepala merah, terus yang 2 ke kepala hitam, sama banyak hitamnya di kandang saya. Yang 2 ekor itu di teman Medion sama Ngunut mas. Itu keluar jerabang semua. Jerabang semua lah teman-teman. Jadi sudah pernah keluar jerabang. Anak sudah dari pernah, Satrio keluar jerabangnya 2. 2 ekor kepala merah. Bukan, jerabang semua full. Ya, yang maksudnya tadi yang keluar jerabang berapa ekor? Yang keluar jerabang itu kepala merah 2 ekor. Kepala merah aja. Ya, terus jerabang full 2 ekor, full. Terus kepala hitam sama banyak hitamnya itu berapa ekor? Mas, 3 ekor, Mas. Jadi 4:3. 4:3. Jadi 4 udah keluar kepala merah 2, jerabang 2, yang 3 kepala hitam. Kepala hitam. Insyaallah ada
mudah, kemungkinan lah kemungkinan keluar merah. Kemungkinan keluar merah banyak. Nah, ini buat teman-teman yang kesulitan mungkin cari pejantan, harganya sangat mahal sekali. Apalagi tadi udah kita tanya 5 bulan tadi harganya 5 juta. Mungkin kalau bisa apa ngawinkan di sini bisa. Bisa gitu mas, bisa ya. Oke oke. Oke Mas Lingga, terima kasih udah ada cari review pejantan nih, sambil tadi juga sempat tanya menu-menu nih. Iya. Nanti kita lanjut di review betina-betina ya, adik-adik. Oke. Ya. Oke okay. Okay, teman-teman tetap dipantengin terus di channelnya Sahabat Sapi. Nanti kita review permaisuri-permaisuri di kandang kembar saya, paham. Oke okay, Mas, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.